Annyeong, halo. Hey guys. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku di showroom aku. Kalista, apa kabar? Baik. Ini dari Kak Morgan Lai. Hai Kak Morgan Lai. Mimin Gen 9 juga. Halo. Ada Kak Abdul juga. Aureli. Hai. Terus ada Kowil juga. Nihao, Nihao. Tanggal 8 Mei Thomas Uber Cup. Oh iya, kok cepet sekarang Thomas Uber Cup-nya? Pas banget baru pulang kerja. Hai Kavya. Hai Kak Zulfikar. Annyeong. Terus jendela yang aku buka. Annyeong. Kalista udah makan belum? Udah. Tadi udah makan. Halo. Kayaknya kurang ini ya. Kita kasih blush-nya lagi. Kayak pucet gitu. Gak kelihatan blushnya. Nah, harus semerah itu kah? Ntar aku sambil ngasah ya, ada kaca di situ. Ini udah kayak meme-meme Jepang tau. Tapi kalau di kamera nggak seberapa kelihatan. Kok bisa gitu? Bentar, aku mau ratain dulu. Sabar. Oh, di sini nggak terlalu kelihatan. Harus sembuh ketika kah? Ada yang ngasih ini. Ih, sayang banget. Ada yang ngasih gift. Mana? Kok tapi gak ada? Harus di kali. Ini daruma merah. Kalian guys, jangan ngirim gift ke showroomnya ya. Karena aku gak ngaktifin rekening di showroom. Jadi kalau kalian give di showroom, hangus dah tuh, nggak nyampe di aku. Lewat Saweria aja nih ini, atau enggak kalau yang luar negeri lewat PayPal ya. Kan udah ada QR-nya. Nah ini lucu. Pink banget aslinya. Wow, tapi kalau di kamera pas. Gak bisa gitu. Kalista tidur jam berapa biasanya? Aku biasanya pagi. Enggak dong. Malam. Ya, jam 12. Ya, jam 1. Kalista jangan lupa dukung badminton Indonesia. Iya dong, dukung. Lah ini kan kreditan badminton Sony X juga. Nah ini lucu. Bedul Aureli is back gede. Kok Aureli sih? Dikira aku gak tahu Aureli apa. Gitu ya, kalian udah mulai olang-oleng. Iya, aku tahu, aku udah jarang nge-like. Tapi kalian harus setia dong. Kalian gak setia. Kalian gak setia, guys. Tanggal 12 Mei, SEA Games. Ya, SEA Games. Aureli kan lagu Dede. Enggak.
tahu ya sebenarnya apa. Mau aku sebut mereknya? Bohong tuh si Abdul. Iyalah aku tahu kok. Berantakan banget dah. Gak usah, makasih. Takut kan? Takut. Abdul tuh suka sama Lia gen 1 kosong. Iya, aku tahu kok. Makanya namanya Aureli. Aku tahu. Aku tahu. Terus pakai bilang mirip Kalista, emang mirip aku dong? Enggak, sorry ya. Beda. Aku kan limited edition. Gak bisa dimirip-miripin. Hei, jangan sebut merek. Yuk ke SR Pejuang Ngidol dulu ya guys. Oh iya, aku belum ingin ininya, apanya, gimana caranya? Tapi kalau buka showroom di HP emang gak apa-apa ya? Aku takut. Contohlah saya, cuman Kalista aja. Hili, masa sih? Emang iya? Aku kan udah jarang memantau kalian guys, biasanya tuh aku pantau waktu-waktu. Ini udah jarang, paling yang kelihatan doang, nggak yang nyampe aku pantau, bener-bener pantau. Kita ingin podiumnya dulu ya. Yang pertama ada Lazarusa. Lazarusa kenapa ini banget sih di akumulatif rankingnya juga nomor 1, di podium juga always nomor 1, keren banget. And gitu nih. Yang kedua ada Papi melewat brutal. Yeay. Welcome. Yang ketiga ada Mimin yang 9. Hai Mimin. Welcome. Yang keempat ada Kevin. Kok Kevin? Emang kok Kevin nonton ya? Emang? Apa Kevin yang lain? Kita lihat dulu. Cuma Icel aja. Oh bukan Mima, Mima orang lain. Kok melewat? Kok melewat brutal kok namanya cuman Icel aja? Cuman Icel aja. Siapa Icel? Siapa Icel? Loh iya loh, Kevinnya. Ini kok Kevin kah? Gak tau lah ya. Hai kok Kevin ya. Yang kelima ada Kak Abdul. Yang keenam ada Kak Dami. Yang ketujuh ada Kak Merdan Lai. Yang kedelapan ada siapa gak tau. Ada Kak Smelek kok. Ada Olin. Hai Upti. Sini Ti. Dingin banget deh. Dingin banget. Berapa baik kan setengah. Setengah? Setengah doang. Sini, kamu mau masuk ke live aku gak? Cepetan, mau aku masuk gak? Sini, gak apa-apa Kili, nyoh, Kili, nyoh. Gak kiapa sih. Ada aku guys. Halo. Ada Olin, ada Prita. Jadi Olin, panggilannya Ukti. Aku manggil Ukti, kau gak boleh ikut-ikutan aku ya? Iya, jadi pada manggil Ukti. Karena aku tuh gak bisa kebuka. Jadi, kamu jangan kaget dengan makeup aku. Cepet, kayak merah banget gak sih? Tapi, tapi di sini bagus. Tapi kalau di aslinya kayak merah banget, kayak abis ketonjok. Coba, merah. Ini apa tegang loh ini? Merah, merah mati. Iya. Boleh. Lihat deh, aku pengen potong rambut dong, kata mama. Potong lah. Kasihan stack-in kamu
panjang. Segi berapa panjang? Pendek banget tapi. Enggak lah. Gimana mau? Potong. Saya kursinya udah datang. Iya. Jadi aku pesan paket kursi kupri kembaran. Nanti kita unbox kembar tadi ya. Oh iya, lihat deh. Javi katanya mau. Ini pusnya Javi bawa ke pus aku kok masukin ya? Heeh. Terus orang aku buka loh. Isinya apa kan? Kok ada? Isinya bedak lipstik. Oh my god, Javi. Enggak ada lipstik. Ini apa enggak tahu. Kakak oh, gak ada cowok, cuma bawa bedak sama yang biasa. Kalau anak cowok aja cuma dua. Sedangkan imut banget. Ih, beli di mana mau? Apa sembarang mau? Ini tapi lembut banget, Ma. Dia tanya Davi sama. Iya. Coba ya. Kalau lagi cuma. Ya iyalah. Cuma bawa ini doang. Isinya cuma hitam ini. Ya iyalah. Cuma bedak. Lah terus apa? Kalau kita banyak. Iya. Nih kalau aku ya, nih guys, nih isinya segini banyaknya. Dalam itu masuk HP. Kalau aku boleh enggak? Tapi di sana. Aku gue lah. Oke, okay, ini lah. HP. Bawa ke sini. Kadang HP yang ngatungnya sih. Terus ini. Ini isinya ada sponge, ada brush juga. Tuh. Cuma jarang kupakai sih. Karena aku, kabar aku baik. Oh kamu mau cat? Aku coba cat. Karena aku jarang pacet sebenarnya, cuma aku bawa aja. Terus ada eyeshadow, lipstick, terus ada mascara, terus ada jepit. Penjepitnya dua, satu lagi nih. Pernah ketinggalan mobil paniknya tuh sampai panik sejadi-jadinya. Ini pernah hilang, ketinggalan di mobil driver. Bener-bener aku panik banget. Ti, aku bilang gitu. Kamu pasang rambut ya? Enggak. Oh iya, enggak dong. Emang pakai pendek enggak? Kalau aku isinya tuh ada kertas minyak. Belum. Aku masih ada, masih ada ini lagi juga. Kalau aku kangen juga ya aku deh. Kadang-kadang mau ini, kadang yang ini, kadang dua-duanya. Mempersulit hidup. Terus bawa ini concealer foundation cream gitu lah. Terus buat mengcover jerawat-jerawat tuh ada bedak. Lipstick lagi, lipsticknya dua. Sama. Kalau ini tuh kayak lip tint gitu, jadi stainnya berhari-hari gitu loh. Terus kalau tapi kalau ini tuh lip balm, jadi bagus di kamera, gak kering. Terus ini blush on. Terus ini kayak ada, ya udah kotor banget tapi udah bekas bekas. Kalau misalnya bawa mata hitam gitu loh, kalau nggak bawa tisu, ini juga kayak gitu. Iya, skincare tapi udah kotor, udah nggak pernah pakai. Terus Scott, udah. Nah, isinya sebanyak itu guys. Satu put plus HP masukin lagi. Lucu. Kalau kamu? Aku ada kertas minyak, lip tint, lip cream, lip balm. Dia tuh FYI dia lebih gede persen daripada aku. Terus dia bawa tas juga, tenteng, bawa minum biasanya. Aku ya lebih baik. Ya kalau dia keset itu bawa kursi ya, sama tas pouch itu. Ya, aku dua doang tas. Kalau aku pouch minum, casan, HP, topi itu sama tenteng. Tapi akhirnya aku bawa sepatu juga, karena kan kadang sendalan ya. Jadi tempek juga tuh. Terus isi pouchnya itu ada kertas minyak, lip tint, lip cream, lip balm. Kamu gak kelihatan, Ti. Maskara 2, penjepit bulu mata 1. Terus kunciran selalu ada di tas, selalu takut hilang. Terus abis itu ada penjepit bulu mata udah ya? Sudah. BB cream. Terus concealer 2. Itu kamu gak bawa puts, bawa tas makeup gitu. Beda. Aku bawa puts. Puts yang buat tas makeup. Yang tas, oh. Yang hologram. Kalau aku tas makeup. Lebih gede lagi. Assalamualaikum, Prita. Hari ini selain manis, ngapain aja? Ada yang donate. Ini ada yang donate. Ya, udah hilang. Ini. Prita. Prita apa? Gak ada buruk. Ah, ada suara tadi cering kurang kenceng. Pi lagi pi, kurang kenceng. Apa sih? Jadi kalau donate ada suara. Ada suara gitu cering. Terus misal dia captionnya
Kalista, Prita gitu-gitu tuh ada suaranya. Tadi nggak terdengarkan kan lagi makanya. Sama lagi sudah lagi gitu loh, berarti gak sih? Gitu loh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa, kuat lagi gitu loh maksudnya. Arek kurang ajar. Besok kita ngungsi isi tasnya Jesslyn sama aku sama kamu. Kamu bawa lagi, sini bawa ke sini. Tasnya mager banget. Pokoknya sebanyak itu. Ya ini nih, ih Prita Oshi. Oshi itu kayak fans gitu, bukan, kayak aku ngoshiin kamu, itulah. Aku ngidoain kamu. Oshi, assalamualaikum Prita, hari ini selain manis ngapain aja? Oh gitu ya? Oh gitu? Nah lu, dia yang punya aku ngambil. Terima kasih loh. Gak apa-apa, santai aja. Aman, santai. Santai. Itu apa yang ntar hilang? Hilang ntar. Gus. Gak apa-apa. Iya. Thank you nih, hilang. Kan ke kamu, Prita Oshi. Thank you, Prita Oshi. Buat donate-nya itu. Thank you, Prita Oshi. Kok Prita Oshi namanya? Nama dia Prita Oshi? Enggak, nama kamu. Aku ngidolain Prita namanya itu gitu. Oh, thank you Prita Oshi. Buat donate-nya $100. Oh gitu, gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Panas ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa, kok gak apa-apa? Langsung pecair tuh. Loyo. Gak apa-apa. Tunggu kita tulis dulu ya. Nih kamu ngeles kayak gini sih. Kan kamu suka tanya kan kalau kamu ngeles gimana? Iya. Terus request lagu apa? Iya. Terus bisa request karena ini gak kena copyright. Wah, udah kan Garuda. Hah? Hah? Oh iya, mana? Ini dengan Garuda nih. Tapi bintang dong. Iya. Bentar TV. Iya. Bentar TV. Rita Oshi. Itu kayak saya dia mau Olin ya. Olin kan galaknya ke sininya. Benar, lebih pendek lagi. Kan sih dia mau Olin begitu kan? Oh, ya. Garuda. Recipan dong. Kenapa? Ini madu. Madu. Makanya kok pemainnya beda. Tak dapat bergerak. Terasa berat. Dah. Max. Klaim apanya Kalista? Dulu yang lain barengan tuh guys. Apa mulut sama tangan berbeda? Kok berbeda? Deca kenalin dong itu siapa? Aku Prita. Aku Prita. Kalau di film kita dibaca dong message-nya. Apa? Baca apa message-nya? Terus. Ini kan udah message-nya Prita hari ini saya manis ngapain aja? Saya manis aku harus siap bad mood. Kamu enggak hari ini dong bad mood kok. Setiap hari. Tapi kenapa kalau lagi PMS itu ada mood macam-macam. Hari ini tuh lagi pengen senang, besok moodnya lagi pengen manja. Pernah gitu nggak sih kamu? Apa aku doang yang aneh? Kamu doang sih aneh. Kamu doang. Biasa deh, gampang bersandar sekali bersandar menembok. Kasihan. Nih, punya aku sedia. Sakit. Gak punya sandaran. Iya. Udah dibaca tadi, makasih. Sama-sama, kita juga makasih. Kita? Kamu aja kalian. Aku gak sabar potong rambut. Makanya bro, kamu sih gak potongin. Aku kali potong rambut. Langsung aku botakin. Kurang gede sih ya, ini apa? Apa? Langsung pakai ini loh, potongan apa? Gunting rumput, gunting. Jangan dong, aku takut. Gunting rumput. Kalista, aku kamu kurusan sih. Ih, malah bilang gemuk kan? Iya, banyak orang bilang aku gemuk kan? Gemuk kan? Kayak tangannya tuh mulai pipi. Kayak tangannya tuh mulai enggak, biasanya kan kurus banget ya.
gitu. Banyak yang bilang tuh pipinya kagak bau. Nah, kan? Matanya muda. Isinya coklat. Rambutnya buka. Tuh kan. Memek Alista banyak olahraga. Dia pada olahraga kok BMX. Ya, itu buat betis besar. Iya. Ya gitu kita sudah gini. Kayak mogoy mogoy. Ya buka rahasia. Apa itu buka rahasia? Entar enggak seru. Ini mah Davinya. Telepon dia terus ke sini. Enggak ngambil pesan dari Davi. Ngapain apa? Tapi pergi sama mamanya. Oh pergi, nggak pergi. Ayo, tengok. Guys kita mau. Tapi aku nggak ada nomornya ya. Karena prank Jaslin aja kita prank Jas. Kamu ngomong apa sama Prita? Gitu. Ih tapi aku nggak ada nomornya. Nomor Jas dulu ya. Oke. Maksud kamu apa? Gini. Kita prank Jas. Kita prank Jaslin. Jaslin terakhir aja. Karena dia panik banget. Yakin deh. Tapi lo jadi tahu beneran. Terlalu. Siapa dulu ya? Devi kan lagi pergi. Berapa? Asya. Aku nggak ada nomornya. Coba mana? Jadi HP kamu nih? Apa? Kirimin ke aku aja sebentar. Kamu ngomong apa ke Devi? Kamu bilang atau kamu aja? Kamu ngomong apa? Jangan. Iya. Jangan. Ya udah cepat. Kita mau prank call, oke? Nomor Jasmine. Lah, kamu nggak ada? Udah, ini nggak ada. Aturan ini mah di YouTube ya, sekalian dimasukin di vlog. Ini buat konten. Gak apa, ntar kita bikin lagi konten. Masih banyak konten kok. Kalista ini donasinya boleh berapa aja ya? Boleh berapa aja pilih, kok. Pilih, nyoh! Nah, pilih nyoh ini dari besar area, kalian ciriring-ciriring itu dari PayPal, dari luar negeri. Bentar. Thank you for your donation. Ini, oh tadi udah ada donasi dari Kevin, cuma ini loh. Iya. Terus ini dari kakak 18 udah dikasih meleko tes katanya. Makasih testingnya. Salahnya. Dah. Silakan ah kalau mau request boleh request ya. Silakan ditunggu di komen. Ini Kevin, ya. Ini apa? Ini kayak tos gitu nggak sih? Nah, tapi tos itu kamu ini. Iya. Ini tosnya nanti. Udah belum sih? Udah. Oh iya. Rafael MNC. Itu salah satu. Mira lagi. Awal-awal. Aku nanya apa? Udah lah, El aja. Jangan gini. Apa? LKB 2 aja. Apa? Cepat. Kita prank tentang perasaan aja ke dia. Kok perasaan? Gak apa-apa. Baperin. Tapi kan dibaperin. Apaan? Iya. Lewat kok. Prank kok. Nah sekarang apa? Emang bener gini-gini gitu? Iya. Aturan mah ini di vlog ya? Di YouTube ini mah aturan. Sambil nge-vlog aja di HP kamu. Ayo. Sambil nge-live. Mana ya? HP aku. Oke. Ntar lo, berarti kita teleponnya dari sini ya. Biar ini bagus. Kirimin ke sini. Kita punya nomor kita. Ada. Kan kita udah tukar waktu itu. Yang aku tes ini. Gak apa yang panggil sini. Emang kalau saya suka meribetkan. Nomor cari ini kan lupa. Ini punya HP 2 emang real ya guys. Padahal tinggal di forward yang aku kirim. Oh iya ya. Ya udahlah. Kamu namanya apa? Ardu. Nah, kita nge-vlognya. Tempelin kemana? Sini deh. Oh malunya hati ini adalah kuda. Kamu sini ya, maju ada. Sobat ping banget tipe aku kayaknya aku harus tim jeda ini. Nanti. Oke. Hai guys, salam.
my YouTube channel Kalista Elisia. Jadi ini sekarang aku lagi mau nge-prank call. Kita sekalian live juga, sekalian record buat vlog. Iseng-iseng aja sih sebenarnya. Ini ada Prita. Aku Prita. Oke, okay, jadi kita mau nge-prank Bang Prita. Iya, L. Kita Bang. Mau nge-prank L. Tentang enggak tahu. Tentang apa dulu? Perasaan kalau aku bilang sih. Tapi ntar dia kebakar. Pernah gak apa-apa. Takut banget loh. Tiba-tiba, iya aku juga Padahal gak tuh. Yang semuanya terus konten. Ya satu jawab banget. Satu jawab banget terus ini apa? Sebenernya terus jahat. Iya. Kan kita di Twitter lupa. Kamu sih kan Ya aku juga. Oh juga friendzone. Ya aku juga. Enggak. Ya aku juga, aku dijadiin sama kalian. Oke, kita mulai ya. Kok lagi ngerasa apa rasain tau? Apa? Gak apa ada. Yang mau rasain? Tidak ada. Ya, yeah, nothing. Oke okay, ya, gue beneran. Beneran. Kamu suka tau ciki yang colek sama lo gitu gak? Oh, enggak. Tau, mau. Ntar aja sih. Sambil nyemin. Yaudah, ambil. Enak banget. Tuh kan. Oke, ditendang-tendang. Takut lah. Sebenernya gak tau semoga. Kita lagi mau ngambil cemilan dulu. Hai guys. Oke. Duh masuk Prita Washi. Hey, kalian semua. Sentil. Parah banget. El kakak cedok enggak, namanya Rafael, bisa dipanggil El. Prita jangan deket-deket aku ngelewat. Aku lempar ini loh ya. Ini sakit loh. Sakit loh. Ini aku sekarang live juga. Cincang. Dia HP-ku ngeblank gini. Itu sih. Gara-garanya kalian oleng terus jadi ngeblank kan. Aku datang lagi. Lempar deh kalau nyampe ke tangga. Oh gitu, mau aku lempar deh ke Malaysia. Iya, jadi yang Kak Abdul nih di Malaysia dia. Kalau yang tadi yang lewat brutal yang ngasih dolar ke kamu tuh dari US, dari Amerika. Kemarin. Biasa ya. Untuk ini. Dolar itu berapa sih? $1 kan 15.000 anggap aja 15.000 kemarin. Iya. Beneran? Tinggi banget tangannya. Kita buka yuk. Ini buka lah, tau punya. Cepetan, jangan cepet-cepet. Tapi gimana, harus ngerangkai kata-kata dulu gak sih? Ya, gini, kamu gini. Iya. Keluarin dulu biar pas ngomong kayak, tapi emang bener kali. Gimana? Aku dengar gimana? Aku apa dulu? Aku gak denger. Gini, jago banget dia sih ngeliatin perasaan. Coba jago PHP aja. Guys, kok aku hitam? Makan dingin ini. Gue geser sampai glinding-glinding haha. Apa sih kalian? Udah ya, mulai ya. Aku enggak bisa makan tau. Emang ada apa? Aku enggak boleh ngatain perasaan soalnya. Aku sambil aku kayak nonton FTV aku lihat ini. Iya, tinggal usah gitu. Oke, udah ya. Speaker. Di situ. Pemanggi. Pasti dia lagi teleponan. Tiba-tiba lagi tuh pemanggi bayangnya. Kenapa sih itu? Siapa itu?
Enggak ada deh, enggak ada deh. Hah, aku tuh tahu. Masa patah-patah sama kayak perasaan. Sama perasaanku pun patah. Sinyal guys, yaudahlah. Oh iya kan aku nelfon dari sini. Hah? Kan wifi dari sini. Yaudahlah ya. Apa enggak apa yang udah alim alamat siapa cek itu berarti punya lobet kalau cek list dua di telepon lagi berarti lagi teleponan satu tidak punya lobet kali tapi kita siapa dulu kali langsung aja Jaslyn. Jaslyn. Aku bisa kamu. Kirimin lagi sih. Kirimin lagi apa enggak? Belanya gini apa? Kamu mau apa dong berikan? Terus? Ngomong apa? Iya. Ngomong apa? Yang mau apa gitu? Kalau emang gak suka ya nggak usah kayak gitu caranya. Kalau sih panik sejadi-jadinya. Maaf ya, Jis, aku sayang banget sama kamu. Tapi aku harus tega ngelakuin itu. Nah, jadi konten, jadi konten. Lah, aku aja harus pengusaha sama kamu di bumi ini. Nanti jelasin lagi. Mama, kamu kirim kemana? Itu Android, Pak Ayi aku. Namanya kata aku. Kamu namanya apa dia namanya? Upi. Upi KB udah. Emang yang di sini apa? Kalista KB. Siapa namanya? Kamu lagi online? Lagi cetar sama siapa? Enggak butuh cetar. Ih, namanya Love You di sini. Serem banget. Kok enggak bisa? Hah? Kok enggak bisa? Oh iya. Aku belum ngasih kamu. Kamu kan tega amat sih deh. Tapi dia pepe kok. Cerita anak aku gak gila. Wah yaudah lah malu saya. Nih ya. Gimana ngomongnya nih? Gak kamu mau. Nomor yang lama. Iya. Oh tahu, iya udah. Iya kenapa? Tadi kamu abis ngapain? Kenapa? Tadi kamu abis ngapain? Build-in. Kenapa? Oh build-in pantes. Gak jawab jawab. Emang kenapa? Aku bingung sih ngomongnya gimana. Tapi kamu lagi santai kan? Iya lagi santai kenapa? Jadi gini, aku dengar-dengar katanya kamu tuh nyaman sama aku. Kenapa? Aku dengar-dengar katanya kamu tuh nyaman sama aku. Emang iya, benar. Kata siapa? Banyak. Aku sih sama semuanya sih enak-enak aja, gak ada masalah. Oh gitu. Tapi emang iya? Maksudnya? Ya gak apa-apa, jujur aja. Enggak. Ya maksudnya emang sama semuanya ya. Aku ya, enak-enak aja sih. Gak ada yang beda juga. Emang apa jauh sih? Tapi jujur ya El, semenjak kemarin itu aku ada rasa nyaman dikit sih sama kamu.
ya. Serius. Serius? Lah aku telepon gini malam-malam gimana sih? Overthinking tau enggak? Kamu di mana? Aku di kosan. Kenapa? Kita keluar deh. Aku di kosan. Hah? Keluar maksudnya gimana? Sampai ya, tahu di ngobrol lagi ya. Ini sore khusus. Hah, beneran? Hah? Iya, aku di kosan. Cuma keluar. Kamu emang gimana? Di kosan. Tapi rame tahu di luar, takut ah. Hah? Kenapa? Rame di luar. Ya udah di luar, Kak. Di sini aja, di sini aja. Aku malu kalau depan kamu. Ya udah, ya udah. Ya bentar ya. Di depan kosan. Iya, kamu kalau mau kesini deh, enggak apa deh. Ya udah, udah sana, udah. Ya udah. Guys, dia mau kesini kan? Aku sering bawa badinya. Ada mengaku doang sih. Keluar aja. Keluar aja.
kalau bisa tante harus kita apa ya. Halo guys, karena harus tanya lagi.
aku suka lagi sama kamu. Nggak sukanya tuh maksudnya nggak suka yang feeling, nggak suka perasaan, nggak suka maksudnya tuh nggak sukanya tuh kayak ya, bukan nggak ada. Jadi gini, apa apa gini, aku suka ya sama kamu, besoknya nih aku udah nggak suka sama kamu gitu. Bosan gitu loh, nggak sukanya tuh bukan nggak suka benci kan ya. Terus kenapa dicuekin? Iya, dia sama juga, dia sendiri mengakui kalau dia itu tergantung mood. Kalau mood swing, kalau moodnya baik ya aku suka sama kamu. Kalau fuckboy. Kalau ini kan makanya video call sama cewek tanda. Iya, makanya terus dia Naima makanya terus oh, Naima namanya. Ini apa? Yang lagi di Belanda. Enggak tahu sampai sekarang. Iya di Belanda. Holland kan. Makanya dia galang. Akhirnya sekarang ya udah teman biasa. Jadi makanya kalian-kalian semua jangan langsung pacaran. Yakti menjajakan aja dulu ya kan, daripada pacaran nanti malah kalau gitu kan malah nanti kalau udah nggak pacaran musuhan, malah gue hari ini lagi nanti menjajakan dulu kan, cocok nggak? Nah kalau memang kok nggak cocok ya udah jadi teman lagi gitu loh. Cocok nunggu kuliah gitu. Ya betul sekali, udah ngerti gitu loh. Udah tahu lagi mau banget nunggu kuliah. Kamu kelas 2 ya? Kelas 2 kan ngobrol-ngobrol. Udah SMA kan? Aku kan cari. Tapi nanti kamu enggak lagi itu kan? Apa? Zoom masih nge-zoom? Masih nge-zoom nih. Enggak, aku ya, kan. Tapi aku hari ini lagi enggak ngobrol sama. Enggak suka sama Demian ya. Besok suka. Fuck you. Kenapa? Kemarin-kemarin kan enggak, aku enggak mau karena kan emang dari tim 3 sama tim 2 itu sering diledekin dekat-dekat gitu kan. Terus sering dipaparaziin juga. Dan selalu emang kalau dipaparaziin malah ngidek terus. Paparazi? Kayak Jaslyn atau Davi atau Om Gali atau Kang Gi selalu mau tanya aku kalau kalian bilang enggak. Karena yang bisa terus yang bisa. Kira-kira di sini aja. Oh ya, sekalian yang belum makan. Ini udah makan. Ya udahlah. Ntar balik lagi sih. Iya, terus abis itu tante aku mikir kayak aku gak boleh terlalu deket. Kunci. Enggak. Oh my god, dia serius. Dia malah bilang aku suka dari awal, cuma aku sembunyiin kelas. Tapi gimana tante, dia tuh pasti bisa berubah, maksudnya cuma dia tuh kan kalau udah sayang tuh malah dia bilang gini, kamu minta apa, kamu minta aku berhenti merokok, aku berhenti. Oh my god. Udah ketat hati aku. Tiap hari dia kan pasti bakalan ngobrol terus nih, ngobrolin cara sinyal kali. Nah, liatin aja. Itu kalau misalkan dia begitu atau enggak, dia nanti memberontak atau marah. Lah marah-marah juga bisa marah. Nah, si Seiko. Iya. Siapapun kemarin juga cuma kemarin bilang pranknya di luar skrip. Iya. Aku enggak suka ya. Kan kemarin bilang lagi aku enggak suka sama kamu. Iya, kemarin udah lagi. Dan dari itu, oh ya udah, aku juga, aku gituin langsung. Kamu berapa kali bilang gak suka? Berapa kali? Kamu tau gak, aku di paparazzi. Jadian beneran enggak? Kan aku di paparazzi. Berawal dari ngetrek, akhirnya jadi rumit. Maaf ya guys. Suaranya enggak? Ya pelan-pelan. Ditante, bayangin. Dari yang begini, apa kan jadi kayak kita interview kaliannya tahu nggak? Takutnya dia tahu apa? Maksudnya kalau masih nge-live, masih 27 menit astaga. Pasti tadi aku ngomong itu kedenger dong. Anjak cut. Anjak cut. Tapi kalau udah masuk itu jangan. Iya. Marah dia lo. Iya. Jangan. Iya deh, ini dibuat ini aja. Bukti aja. Bukti aja.
ketinggian dan kamu lebih dekat. Nah, karena kamu kan enggak deh, enggak jadi ku bikin prank deh. Kasih ya, ntar dia marah sama aku. Tapi nanti kalau misalkan, misalkan ya tante heboh nih di sosmed, misalkan udah mulai lama dateng heboh di sosmed, Cindy membayar lalu dimasukkan konten itu awal bulannya nah itu boleh-boleh iya sih, kok bisa. Terus kalau misalkan udah mulai cocok sih, gitu loh kalau misalkan ya, kok bisa deh sama Aris, kok nggak bikin kayak Nino sama nggak bikin bisa nggak masuk misterinya akunya nggak masuk iya gimmick-gimmick nggak bisa tante kayak Nino sama Tasya ya kalau aku lihat nggak cocok tapi ya mereka actingnya kan bagus. Hah? Enggak, ini udah pacaran. Hah? Nino sama Tasya. Oh iya? The bestie. Walah. Kok kalau ditanya kok enggak? Iya, katanya si bestie. Tapi emang dia udah pacaran. Nino nya kekosannya. Lu enggak pacaran, enggak mungkin. Iya, enggak mungkin. Enggak mungkin, enggak mungkin. Enggak mungkin, enggak mungkin. Enggak mungkin, bener. Aku juga orangnya. Terus kemarin kan officially itu kan tepatnya itu pas kejadian deh iya. Atau kemarin malamnya official karena itu aku tuh kalau emang bisa next time gak usah ngeprank siapa pi ya cemburu ya cemburu ya aku kalau sama si Demian itu kita suka dipercaya sama enggak itu yang dia kasih dolar kasih mobil kasih ini dan lain-lain dia gak jelas itu apa enggak ke papi santai aja enggak aku juga nggak mau aku panik itu juga sering videoin aku kalau lagi bikin TikTok tuh bikin video lagu yang aku berani kan di mulai gitu mulai dia sering buat video terus kayak tadi tuh sekarang ke papa dari sini kan aku lagi diam terus tiba-tiba dia buka HP ngatin aku dikirim itu ketangkap kamera sama Jesslyn terus diedit kayak gini pi sama Jesslyn aku tuh kayak Jess demi apa lu Jess tapi lucu dia nanti terus gitu kayak terus kalau dilihatin sama Om Bali misalnya gini lu mau diajak lu cocok lu cocok mirip kata soal iya mirip ya gitu deh Om dia tuh soal yang paling nggak pernah ngomongin gitu terus misalkan waktu itu kan adalah kecil bercanda kalau mau ya, prank-pranknya dompet aja yang hilang malah pada marah sih aku juga nggak expect kalau bakal gini solusinya Dis cepet solusinya kayak di satu sisi aku tuh nggak pengen bikin dia marah supaya nggak aku kita mau video terus dia bikin sama Jasmine kasian tau si El tapi gimana? Mana? Lihat nih, ini tuh jasnya semua gabut banget nih. Lagunya apa itu? Album. The Boy. Ini yang Ejun Jaslyn ini. Kalau ini lagunya itu. Kalau ini nih. Itu suka kayak just lu demi apa sih ngeditin gitu berbunga bunga pasti oh iya iya enggak si El gak tau kalau dia di prank bilang dia katanya masih mau balik ke kosan mau terus sama mau makan tau gak tante ini kayak aku cerita pas kantornya Pak Alom Tante udah bro, kan dia tuh excited banget, lari dari dalam. Bisa aku udah saya belum nih, udah kenapa ayo ikut aku nganterin aku beli buat bakar gitu kan. Aku kira suka mau beli sana, lucu dari dalam, udah beli ini ya. Terus biasanya nggak tahu sih kayak, masuk. Kita guys, enggak ya masih ada. Iya. Terus ternyata penjelasan karena apa kayak gitu sama itu.
itu. Makan-makan. Iya, makan. Lemes ya. Apaan lemes? Yang terus ngomong, gasi jalannya cuek, cetra. Apa sih lemes? Ntar dulu, selesai dulu ini mau gimana? Ini tuh upi, makan. Itu ada. Maunya dia. Ayo, kita juga makan aja semua. Munggah. Gak habis. Gue makan yang hijau ini. Gak habis, gak apa-apa. Gak ada yang makan. Gak ada yang makan. Iya, gak habis, gak apa-apa. Masih ngawinnya. Itu kasih kelihatan gitu. Ini gak ada sawinya. Udah dong tadi? Udah makan semua, tiga. Nah itu gak ada sayur? Enggak. Padahal sayur itu sehat loh. Itu banyak. Tapi saya tidak. Kok pada gak suka sayur? Lu gak suka juga? Gak suka, walaupun gue minta malu. Saya doang yang gak suka. Emang gak apa, maaf. Emang saya orang aneh. Menjual Irman tahu lu aneh. Gue maunya lantar. Siapa aja pak? Sengaja emang. Sengaja emang. Terus tadi pak? Siapa aja? Oh. Tapi lu jangan ngomong-ngomong lagi. Ya sih dia nanya. Siapa? Makan. Oh, kenapa tuh? Terus yang pas mau sholat Jumat juga kan sholat Jumat. Oh ini sholat Jumat juga? Iya, jadi suruh ikut tapi itu. Anjir, suruh sholat Jumat. Iya, suruh ikut. Terus gue suruh nunggu di mobil, suruh nunggu. Jagain mobil lu, nyetir. Dengerin abang, gue tabok beneran lu. Gue dengerin sama lu menjawab. Udah, ya udah. Gue suruh ikut, aku gak jadi. Gak makan kan? Terus tadi kan dia ketimbra. Dia udah itu aku langsung cabut ke basecamp. Tapi dia ngerasa gak? Karena pas di situ dia langsung kayak, mau kemana Lin gitu. Terus kan aku kan, itu siapa? Sumpah. Oh, terus kan kira ucap. Kan aku mau keluar, pas mau keluar tuh dia langsung kayak keluar juga, kemana pulang gak bisa saya udah. Oh iya udah kemarin makasih, udah rapi banget aku makan meja aku, langsung aku gitu, oh iya, langsung jalan lagi. Maksudnya sengaja kayak gitu kenapa? Gak mau terlalu deket. Kenapa? Gak mau sakit hati. Sama aku juga. Aku takut kedua kalinya. Sama. Sebenarnya cuma random aja nih, kata. Lu gampang suka sama orang ya? Enggak. Gua malah susah suka sama orang. Gua nih bisa suka. Lu suka? Gua gak suka. Gak suka karena ada gosip-gosip aja. Tapi gua gak suka. Kayak, ya udah. Gua ngambil kedua kalinya kayak waktu mesin lo. Nomor resumnya lo mana ya? Lu ngapain nanti gua tindu lu. Binja ya. Gak apa-apa ngobrol-ngobrol aja, Brian. Hah? Lu gak ngobrol-ngobrol aja. Lu kan enggak. Lu duduk di belakang Kalista, ada ngomong gitu. Karena saya suka asik dengan dunia saya sendiri. Oh, udah suka ini nih, udah masuk dunianya dia dan. Gua suka menghayal. Bener punya lu ya, pada ngontrak ke sini. Lu juga ngontrak kan? Ngontrak gua. Iya, orang punya lu sendiri di sini. Orang punya gua. Besok ngobrol ya? Enggak, maksudnya kalau sebelah ngobrol. Dia ngobrol. Kamu sebenarnya makan steroformnya boleh nggak sih? Gak apa-apa, gue temenin. Jangan beri kafe. Ini masih enak kok makan itu. Lu free, gue lebih free. Ya, gue free, gue lebih free. Bahkan gak sih, minum ya? Kan gak sewendingnya. Sumpah lu demi apa sih? Coba tangkap patra gue, lu sama dia sedang. Gue gak bisa, anjing. Gue udah toksik di rumah orang nih. Abang nggak boleh. Bang, mau pesen apa? Tahu nggak? Abisin. Tapi udah cuma semut ya. Udah gua mut. Nih minumnya. Agak nggak gua mut, sumpah. Gua cuma ambilin doang. Ambilin apa? Enak kan minumnya? Terus ngerokok kan? Cing. Ambilnya pas tangan kiri, gue cebok. Jajakan aja dulu. Udah gak usah, jangan, bagus gak denger. Apaan? Apaan? Enggak. Abis ini aja makanannya.
Ngambil tangan kiri, kan aku nanya, dia ngambilin sabunnya pakai tangan kanan habis boroko ya. Eh enggak boroko, katanya enggak, aku tangan kiri habis cebok. Enggak aja. Enggak butuh tolong kalian. Lah, banyak kan aja. Bapak Malibra tuh orang Jawa makan kayak gitu, juga makan kayak budak. Tapi jujur aja ya, aku kalau ngeliat, malah ngeliat dia tuh kayak bodi langsung gamun. Sumpah. Karena mukanya tengil gitu ya? Enggak, gamut aja. Kayak, ada something. Gak tau, jadi gamut aja. Itu orang juga menghadirkan anjir. Ya. Enggak tahu ya, orangnya tuh mukanya baik-baik. Ngomong apa lu, kalau nggak tahu gue di Raden Kian Santang. Gue ngobrol sama dia, dia nggak pernah ngomong kasar. Anjay, anjir, dia nggak pernah. Terus? Sekarang? Sekarang kayak tengil gitu loh. Sekarang aku ngeliatnya dia kayak tengil, kayak karakternya dia nyatu gitu. Enggak sih. Iya, tau. Terus anaknya kayak random gitu. Kalau random ya, aku pernah bilang sih, cepu, Nah dulu, jangan-jangan nanti cepuin tak kamu marah. Ini dulu. Hah? Ini. Gak deh, gitu. Gak tahu ngomong apa. Oh ya, aku tahu dia kok, tapi PK, alia gue sunat RPK, alia nggak beli, nggak beli. Warnanya biru, nggak tahu kan lo? Gue pakai klem. Hah? Gue sunat kok klem pakai tabu. Kalau dia gue pakai RPK. RPK apa sih? Ya pakai PK. PK di circle gue ini punya klem. Tadi kan tahu kok aku ngomong apa? Salam dua. Oh, Ayo. Yang kau gitu pun bilang kayak gini dulu tuh nggak kayak gitu. Coba. Satu buku kan terus itu kau kan kayak gitu sama yang itu nggak ada sopan kan dunia merasa kayak gitu. Kemarin aku kan pas tiket ketiga kan terus aku tuh diem aja emang duduk di Om Jaki udah pulang kan pas lagi berarti aku tuh pas Om Jaki ditanyain itu sama orang pun kayak gimana sih langsung nggak ah gitu emang kenapa ya nggak mau aja nggak mau gitu karena tuh sih ada penghalangnya ya gitu itu sih pada rasa penghalangnya itu sih terus niatnya dia tapi kan sudah deket sama cowok niatnya setiap niatnya dia menghalangi kenapa karena setiap aku diajak sama cowok dia kan kemarin selalu ngajak aku kan selalu dia mau cerita kayak minta temenin sholat Jumat minta aja tapi Ucup tuh emang tipenya kalau nggak suka nggak suka Ucup iya tapi kayak dia... apa sih masalahnya apa nggak sukanya kenapa itu gitu terus abis itu terus katanya dia kan sama yang jalan terus aku jadi kayak nggak respect juga kayak nggak mending nggak usah lah dia tuh nggak mau dia itu enggak itu dia kenapa nggak ada yang mau ngomongin terus kayak kuru-kuru itu juga merasa ada rasa dia beda kayak udah katanya merasa nomor satu pada itu saya mau lebih tua sama itu aja nggak mau ngomongin maksud saya aja nggak mau ngomongin terus semenjak sih main apa sih itu juga kan anak-anak ya terus aku mikir kayak semoga aja nggak ke bawah terus kan dia pada bakar-bakar kan masih lo kita bakar-bakar ya tuh iya ke rumah gua nanyain bunda ada panci nggak dia Ucup ngajakin aku tuh mau nggak bakar-bakar gitu iya kan dia kan bilangin ayo biar ramai biar nggak kayak sebelah gitu sebelah kan kita kan mau bakar-bakar terus aku bilang kayak iya lah nggak pasti kita nggak pasti dia kan di depan kan sama aku sama dia sih nggak harus ketiga di depan terus gitu ya udah biar aja udah diajak tuh maksudnya yang ngajakin beli barang-barangnya barangnya tuh diajak aku terus kayak ayo anterin aku terus dia nganti
begitu di pancasila biasanya jadi kayak makin nilai dulu kan. Terus pas kan mereka ada beda bakar yang belakang, terus aku udah kesempatan dia dari mana aja gitu kan, aku bilang dari gitu. Terus dia ngajakin aku ke belakang, eh bakar-bakar, aku mau apa gitu. Terus aku duduk di kursi kan, terus dia ngeliat aku, gak lama dia ngeliat bakar-bakar. Akhirnya gak ikut duduk di kursi, kok gak ikut gitu, gak sini aja gak gitu. Udah, kamu ikut? Enggak, kan dia ngajakin, aku gak mau. Terus dia ke belakang ngeliat, mata aku sisi duduk, kira dia duduk. Karena aku gak di bakar, gak sini aja gitu. Dia bilang berapa menit lagi, bentar. Mending bilangin aja ke L-nya kalau yang tadi itu prank Cha. Cerita yang sangat mengedukasi. Edukasi apa? Sangat bermanfaat. Nah, demo gimana, Tasya? Gimana? Kamu kan ketemu aja ya, kan? Iya, Dia punya pacar budi di luar negeri. Iya. Siapa? Oh, si Ida. Hah? Siapa? Mua. Ada. Sumpah. Enggak. Kalau Mel pertama kali katanya punya pacar. Iya enggak sih? Heeh. Itu kapan ya? Terakhir kali pacaran itu 2020. Baru dong. Lumayan tuh paling terakhir nggak pacaran habis itu, cuma mungkin orang penasaran kali ya, cewek itu penasaran juga ya mungkin ya. Iya karena tuh tertutup tertutup itu nggak bisa dulu tuh dia kalau cemburu tuh saling dulu sama temen yang mana gue ditutur? Iya, emang gue cemburu sama siapa gue? Tapi kan kayak cemburu dalam berteman. Emang gue nggak punya teman sih? Apaan lo? Gue nggak ada gue sama sekali. Tega banget ya. Menurut lo, siapa sih yang menjadi itu? Bunga. Terus kayak dulu dia terbuka, enggak pendiam dulu ditakir sama lo tau. Oh, bukan gimana lagu tuh orang dulu, tapi pada dia gemes sama dia, kan itu bener-bener gede. Tapi lo tetep genong dia. Tapi gue ngeselin dulu. Ngeselin banget. Iya, kita sumpah. Ya, lo lihat video dia. Ya, itu kan gue syuting. Iya, tapi asalnya juga lo tengil. Orang naruh rokok dikit gue injak. Iya, dia belum ya. Nyubi sampai mama biru sama siapa? Kamu nggak pernah. Nah, Bunda masih ingat ya? Ini jadi mana? Nggak tahu. Enggak lah. Enggak. Emang kayak kamu langsung sebelah? Oh enggak. Enggak. Kamu ada langsung sebelah? Langsung sebelah kan? Sebelah iya. Ada siapa? Enggak ada apa-apa. Enggak ada. Kamu jelas kan sih di base nya tapi kamu. Ada sih. Enggak ada. Papa kan ini, mijet Ucup. Apa, papanya Ucup? Nah, ini buat gue nih. Kamu dulu aja kok, Mok. Udah diemut lagi. Udah, dalam dulu harus diubah. Tuh. Abang tuh, kemarin papa di sini ya? Papa kamu ya? Mirip ternyata. Aku. Beneran? Yang mana? Iya, aku gak liat. Aku kesini. Kapan? Tahu, makanya nggak bisa tahu alamat sini dari mana. Aku udah nggak peduli, udah sama aku nggak. Tapi kesini untuk nengokin ini kamu. Ada kesayangan. Satu-satunya ya sayang mak. Gak kakak. Kan beda apa-apa.
kan mulai. Ya bagaimanapun itu tetap papa, ya. Gitu loh, ya. Baik, jelek itu tetap papanya El. Tante tahu. Kalau nggak salah. Kalau nggak kan aku waktu itu ke lokasi KB 1 ini, dari Kenter. Sama gue? Iya, abu kemana? Udah nggak ada. Hah? Meninggal? Meninggal apa gue? Hah? Beneran? Aku kaget tuh, kira ayahku juga udah nggak ada, dia meninggal gitu. Kira-kira beneran meninggal, aku bilang mama, mama masa? Aku udah gak ada. Oh, ingat-ingat itu sedih, itu luar banget itu. Buat aku salah paham. Nomor 2 terus abis itu, abis ini baru mau menanya. Tapi ini pertama kali berubah setelah berapa belas tahun kayak gitu. Berubahnya kayak apa? Imbas. Ya, biasanya kalau pengen ketemu, orang tuh marahan. Wow. Nomor temperamen yang kayak sekarang gak sabar. Gak sabar, dia malah kemarin sama kaget loh. Gini, pak, minta maaf. Orang gak pernah mau salah, gak pernah mau kalah. Kalau misalkan dia salah, ya dia tetap benar. Apalagi kalau dia benar. Dia tuh gak pernah mau salah, gak pernah mau kalah. Masalah kecil gede-gedein. Masalah gede, apa sih yang masalah koper doang tuh. Masalah koper, simpelnya gini deh, aku masih kecil, siang-siang, aku masih apa ya, kayak addicted banget sama game kan, waktu itu crisis action, aku main, gak mau makan, dipukul pakai rotan. Tapi di situ lu kayak gitu. Hah? Ya makanya, lu kalau lu sayang banget ya sama gua pas waktu kemarin tuh gua langsung nelfon Rito sama Andung, gak berusaha disini. Ya, kalau kesini gak, serius. Jadi datang dulu begitu sama Agung juga datang akhirnya. Ada gue berempat di kosannya Pak Adil. Itu gara-gara dia datang tuh puasa gue batal loh. Marah gue emosi gak. Aku waktu itu ngadainya sama Bunda. Karena aku lagi duduk. Bunda ditanya aku kan. Di telepon. Soalnya kan datang sih itu Agung. Enggak, sekarang aku gabung. Enggak akan, Bunda sekira sebenarnya aku enggak akan kasih tau alamatnya ini. Pokoknya kamu kirim itu buat anakku loh. Ini buat anakku begitu kan. Terus dia tetap minta alamat lokasi ini. Tapi bunda aku tuh gak mau ngasih. Terus akhirnya setelah lo dimatiin, bunda langsung kayak diem, nanya, peras, nanya. Aku tuh kayak, gak tiga pas itu sama bunda aku dimatiin. Terus aku yang bisa lalu. Terus gak aku bunda aku sama adik. Tapi langsung kayak, ngilangin emosi itu bunda langsung kayak, merem. Begitu berkali-kali dia pokoknya aku liatin. Kayak, iya aku mau nanya kayak, bunda, saya mau bunda. Gak aneh emosinya gitu. Naruh HP-nya tuh kayak bener-bener duduk di pilih banget langsung peram sana apa salah, gak mau salah, gak mau kalah soal kecil gitu, ih kayak cuma anak kecil gak mau makan sih, kenapa sih? Dari gewer kan gak apa-apa, ini kok segini nih, ini kaki gue nih biru segini nih. Lo kalau mau tau nih, lo tau kan kayak ketika lo open top benda tumpul, tapi keras. Jadi akhirnya kayak luka. Beda kan kalau benar tajam kan stres sudah. Enggak memar gitu loh. Jadi kalau kayak gini nih. Ini kan tajam nih aspal, berdarah kan, luka yang berdarah. Nah, ini tuh dia luka yang kayak kulit mengupas gitu kayak misalkan lu pernah sih kayak ke ini sama ujung tembok. Oh iya iya. Jadi kayak gini biru tuh kayak anjir kayak makeup gitu. Kayak lu tuh kayak orang makeup memar yang dilubai-lubai itu kayak gitu. Terus ada kayak koper kan ada kodenya tuh. Gua gak sengaja ke ganti yang namanya bocah. Gua niatnya tuh kan ada kodenya tuh yang angka tuh pakai. Iya, ini puter gitu kan harus pencet. Gua niatnya tuh pengen gua acak supaya gak bisa kebuka. Ya namanya bocah kan dari aman gitu. Terus taunya kan ke ini berarti besoknya sholat id gue depan anjing idul fitri dong iya aku semalam udah panik saat yang panik baju doang baju kok iya kan masih bisa iya bisa cuma maksudnya kan sayang kopernya daripada sayang anak tapi dia ini dia ada dia sebenarnya pas sholat itu juga ada ini ada baju koko juga. Jadi baju kokonya nggak semuanya di tasnya itu ada baju kokonya juga. Tapi kan
akhirnya gue sholat, saking takutnya gue sholat sama adik sepupu gue, sama papanya juga, adiknya dia nih. Akhirnya ya udah pas pulang dirangkul. Tapi katanya abang nggak sengaja ya ngerti kodenya. Halus banget ngomong. Ngomong lagi halus banget. Kayak orang-orang Jawa Tengah gitu kan, yang ngomongnya tuh halus gitu kan, enak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Sampai rumah gue dipanggil masuk kamar, gue kalau pakai hangat. Oh gantungan. Kalau di depan orang dia jaga image. Gue udah bilang kayak gitu, makanya gue ngajak temen-temen gue ya biar dia nggak berani ngapain juga kan. Karena ya udah, nah, pas besoknya kan dia pulang, gue main lagi tuh sama gue sama Ipa. Dia nginep? Iya nginep semalam. Terus si Fadil sama Agung ngomong, tapi gue ngeliat bokap lu baik ya. Ya kan guna apa? Ini orang ngomongnya halus, dia nggak percaya. Gue yang udah berapa belas tahun tuh. Sama dia. Nanti kesini cuma minta maaf, habis itu pulang. Apa kesimpulan? Terus pulang. Jadi, emang beda dia, rumah? Gak ada marah-marah. Beda rumah. Dari Surabaya, dia di Surabaya. Oh, di Surabaya. Karena di Surabaya. Gak berarti benar sih pindah lagi. Ah, benar. Terus sempat tinggal lagi. Udah. Divorce kayak. Lah itu kan? Kakak duluan kan menikah sama papanya kakak duluan. Habis itu menikah sama papanya ini. Oh iya kan. Kan kosong mau berantem enggak kan? Enggak mau. Ini apa zoomnya aku matiin ya? Request lagu tadi kan ada yang ini belum. Halo Pak Juli kan? Iya. Ini gimana sih? Belum diminum. Terserah yang minum. Yang ini udah minum. Minum dulu. Terkesenet. Aku ambil lagi. Keluar dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Ini kameranya, kenapa punya? Mama udah tidur dari sini. Berawal mulu nih mah. Tidur lagi. Terima kasih. Kalau yang tidurnya ini ya pagi. Kenapa nggak bisa tidur sore gitu nggak bisa? Males. Kenapa? Karena kebiasaan kalau dulu tuh aku kan syuting gitu. Kalau tidur tidur awal kan, kayak jam 10 ya tidur jam segitu tuh, aku tidur tuh masih melek kok, kayak sejam, bahkan sampai 2 jam tuh melek. Jadi aku udah bangun, udah tidur,
Ini Kalista juga baru bangun tadi. Baru bangun jam. Dan ternyata aku jadi built in. Aku. Oh, jadi kamu. Aku tuh juga bingung nanti. Aku udah mau siap-siap. Iya. Aku udah mau siap-siap. Terus kata Miki, enggak, kamu nggak built in, nggak jadi lah. Lah? Hmm? Ya udah. Lo tadi diwangunin mama, aku lagi habis makan kan tadi. Terus pulang, tidur. Dibangunin lah Bobo sama mama. Rame banget tuh, kayak di grup. Mata aku pasti merah langsung. Itu tuh aku tidur pas pakai tas. Bangun tidur, tuh diri langsung lari ke base camp. Gak nyadar lah tuh, nyawanya belum nyatu. Ke base camp aku ngomong lagi, kok gue gak pake duduk dulu, langsung jalan ke base camp. Langsung gue yang pake. Tapi kan nangis sih. Karena belum kaget, nyawanya belum nyatu, terus kaget. Jadi aku terus dibikin kesel. Jadi aku nyawanya belum nyatu, belum nyatu. Kenapa ya aku? Gak tau, tanya dulu kenapa kok? Kenapa diganti juga?